Baik, Kerajaan Pakatan Harapan PH sekali lagi menyuarakan komitmen untuk melaksanakan sistem subsidi petroleum secara bersasar selaras janji-janji manifestonya. Jelas Timbalan Menteri Keuangan Dato' Insinyur Amiruddin Hamzah, pengumuman mengenai subsidi itu akan dimaklumkan setelah kesemuanya dimuktamadkan. Kerajaan akan memberikan subsidi petrol pada kadar yang sesuai setiap bulan dan mengikut satu kuota yang akan ditetapkan kepada golongan yang layak untuk kegunaan motosikal 125cc ke bawah dan kereta 1300cc ke bawah. Mekanisme terperinci mengenai pelaksanaan sistem subsidi bersasar ini sedang dikaji dan akan diumumkan kelak apabila ianya dimuktamadkan. Beliau menjawab soalan Senator Dato' Eng Chiang Chin. Sejak Jun lalu, kerajaan menstabilkan harga bahan api dengan menanggung subsidi bagi mengekalkan harga runcit petrol dan diesel walaupun harga semasa pasaran lebih tinggi berbanding harga yang dikekalkan. Harga runcit petrol RON 95 dan diesel masing-masing ditetapkan pada RM2.20 seliter dan RM2.18 seliter. Manakala harga runcit petrol RON 97 kekal diapungkan berdasarkan penetapan harga secara mingguan mengikut situasi harga minyak mentah dunia.